欢迎继续收看美读新闻。弗雷迪·蒂尔呢，是西巴布亚省卡马纳首位华裔县长。身为华裔的他，从小生活在多元且富饶的巴布亚，并且为卡马纳做出了积极的贡献。接下来呢，就让我们进一步去了解他。Background saya, latar belakang dari pengusaha, dari etnis Tionghoa. Kita manusia ini tidak pernah bisa minta kepada Tuhan bahwa kita ingin lahir dari suku atau dari ras yang mana. Tapi karena Tuhan berikan saya, seorang Fredy lahir dari turunan Tionghoa, ya saya bersyukur. Dan juga lahir di tanah Papua yang begitu kaya. Kalau bicara mengenai bangga dengan bupati pertama orang Tionghoa, saya pikir hal yang biasa. Ya, karena kita tadi sudah lahir besar di sana, bahkan makan dan minum juga dari tanah Papua. Dan kelakuan kita sudah kelakuan orang Papua. Hanya secara physically, mungkin kita beda dengan basaudara yang asli. Karena toleransinya begitu luar biasa, tidak ada perbedaan suku, ras, bahkan agama. Sehingga hari ini saya dipercayakan oleh masyarakat Kabupaten Kaimana sebagai Bupati Kaimana. Itu modal utama. Bahkan kalau saya cerita sedikit, waktu kita masih kecil, ya masih anak-anak, sering ikut orang tua saya ke kampung. Sebagai orang tua saya pedagang kampung itu, kehidupan sangat romantis, sangat harmonis. Contoh, basaudara Muslim bikin masjid, orang yang dari kampung Kristen juga bantu, dan sebaliknya. Jadi modal toleransi di Kaimana sudah terbangun dari zaman lalu. Sudah tentu, pertama diberikan amanah. Amanah ini kita harus kerja dengan baik, kerja dengan hati, untuk kesejahteraan masyarakat di Kaimana. Saya boleh tambahkan bahwa jabatan bupati ini kan jabatan sementara. Sesudah tidak menjadi bupati, saya akan hidup seperti orang masyarakat di sana. Sehingga kerinduan saya di masa jabatan saya sebagai anak yang lahir besar di Kaimana, saya harus meninggalkan satu legasi kenangan. Ya, yang bisa dikenang untuk orang Kaimana dan juga keluarga dan anak cucu saya. Ya, itu kerinduan saya sekali. Bukan hanya omongan, tapi tindakan-tindakan nyata yang harus kita lakukan. Salah satu program kita, ya, program satu kampung 4 miliar untuk rehab rumah. Itu kita peruntukkan untuk 84 kampung yang ada di Kabupaten Kaimana. Kita terdiri dari 7 distrik, 2 kelurahan, dan 84 kampung. Sebelum jadi bupati, saya ini pedagang kampung. Kan orang tua pedagang kampung, kita sudah muter-muter di kampung, beli hasil bumi. Pala, kopra, kulit masoi, dan seterusnya. Kita sudah sangat memahami dan tahu kebutuhan masyarakat itu apa. Salah satu program 4 miliar rehab rumah ini. Keinginan saya supaya masyarakat ini mendapat rumah yang layak, hidup layak, dan kita memanusiakan manusia. Di 84 kampung, semua dominan orang asli Papua yang tinggal, bukan pendatang. Itu program unggulan kita yang pertama. Yang kedua, masalah air bersih. Air bersih lewat kerjasama kita dengan Kementerian PUPR lewat program Pansimas, kita sudah intervensi itu sekitar 42 kampung dari 84 kampung. Yang ketiga, masalah penerangan. Ya, di Papua, di kampung-kampung ini dulu belum ada lampu. Sekarang kerjasama dengan pihak PLN, istilahnya program Papua Terang ini, sudah sekitar 36 kampung yang dapat listrik, baik berupa PLTD maupun PLTS. Dan puji Tuhan juga untuk Kominfo, Kementerian Kominfo, kita tahun kemarin 2022
terbangun sekitar 62 tower yang terdiri dari distrik Yamor, Etna, distrik Kaimana, distrik Burwai, Kambarau, Arguni Bawah, dan Arguni Atas. Jadi daerah blank spot itu sedikit banyak sudah berkurang sangat jauh. Dan ini membantu pemerintah juga untuk mengawasi tenaga guru ataupun tenaga kesehatan dan juga pegawai-pegawai pada distrik. Dulu karena hubungan komunikasi itu sulit, kita sulit untuk memantau atau menjangkau kita punya tenaga-tenaga perawat dan kesehatan.